sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dendy Denzel, dalam program acara Halo Biru. Biru itu Persib, Persib itu Biru. Nah, waduh, saat ini saya berada di MCA, Master Control Room, Bandung TV. Jadi disinilah digodok tayangan-tayangan Bandung TV ya. Oke, sementara saya di sini, Boboto akan saya kasih liputan anniversary Viking Barata. Sampai kini Persib ada menjelma menjadi budaya. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Viking Boban Banjar. Dimanapun berada menjaga wilayah. Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Viking Jelakong Mangalo. Versi Bandung Salawasna. Dan saya ingin mengatakan itu katakan ku kakwalan bari ahadukun ngasmikun Viking Jelakong ketuana ustazah Ibu Eis. Halo Biru. Sedang bersama Viking Barata. Nah, Boboto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di naon itu, Bro? Desa Tani Mulia. Desa Tani Mulia bersama Viking Barata. Nah, di samping saya ini ada ketumnya. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Viking Barata yang keduanya. Iya, yang kedua. Nah, Bumata, kesan-kesana ulang tahun Viking Barata anu kedua telur. Alhamdulillah, kompak, lancar, sejahtera, segalanya pokoknya mah teh bisa diungkapkan pakai segala rasa lah. Woi, keren-keren. Viking Barata teh berdirinya iraha? Tanggal 26 November 2015. 2 tahun tapi sudah hebatnya, acaranya gede tadinya. Alhamdulillah. Woy, banyak dihadiri band-band anak muda di sekitar Cimahi nya. Siap. Nu datang oke banyak. Salam dunia dah datang kade lun. Salam dunia tapi kan kajang kuburan anak kafe datang kade. Harapan di masa yang akan datang Viking Barata teh kumaha? Tetap kompak, loyal, militan, mungkinan ngadukung Persibna. Karena Persib gede, kurang-kurang oke tembe gede Persibna intinya. Oke. Okay. Ayang anggota seberapa orang? Alhamdulillah 50 orang. 50 orang tapi kerennya kompak, solid, benar tuh. Alhamdulillah. Nuhun lurnya. Semoga Viking Barata semakin lama semakin gede, semakin jaya sarua jeung Persibna. Jayalah Persibku. Halo Biru. Nah, lur. Masih di acara Viking Barata, di samping saya sudah ada Pak RW. Kumaha tah? Melihat dan menyikapi anak-anak di sini, para bobotoh Persib Bandung, kumaha? Saya sangat merasa bangga dan salut kebersamaan antara Viking Persib, Viking Barata dan lain-lain teman-teman kondusif. Doa untuk Viking Barata, Pak Mangga. Semoga Viking Barata lebih mantap kedepannya, lebih maju dan saya siap mendukung sepenuh hati. Nah, lur, kalau tadi dengan ketum Viking Barata, dengan Pak RW, sekarang dengan Ketua Karang Taruna. Kumaha kesan kesana di acara Viking Barata menurut Kakang Brahma, ya. Alhamdulillah kepada Viking Barata atas terlibatnya Karang Taruna bisa bekerja sama buat kedepannya. Jadi sinerginya antara Sinergi. Viking Barata di dia jeung Karang Taruna di daerah dianya. Ya. Oke. Mangga ucapkan selamat ulang tahun ke Viking Barata. Selamat ulang tahun kepada Viking Barata dari Karang Taruna. Semoga sukses selalu buat kedepannya. Boboto, di samping saya sudah ada MC Salam Dunia, Revan, ya. Damang, Damang, sehat nyalurnya? Sehat, sehat. Kumaha ya?
di acara Viking Barata tadi siang? Di Barata luar biasa seru, di luar ekspektasi ya. Untuk Rifan sendiri harapannya apa di kemudian hari lahnya untuk Viking Barata? Sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun buat Viking Barata yang kedua. Semoga makin kompak, mamprang, solid, elegan, dan juga makin apa ya, makin membahana lah. Didengar oleh semua orang, nah, diketahui oleh banyak orang gitu ya. Oke, brother, hatur nuhun, brother, sipnya. Halo Biru. Halo Biru. Nah, betul kalau tadi dengan Batangan, sekarang dengan Nugelis sebagai MC satu-satunya wanita tadi ya. Iya, wanita. Gimana kesan-kesannya untuk ulang tahun Viking Barata tadi? Pokoknya tadi luar biasa banget ya. Pokoknya semuanya di sini ramai banget. Semua Viking yang ada diundang dari Viking Barata itu udah hadir semuanya ke sini. Doa Oci untuk Viking Barata? Buat Viking Barata semoga tetap kompak, tetap solid, tetap loyal ngadukung Persibnya. Mudah-mudahan bisa mencapai ke anip-anip yang berikutnya. Oke, sip. Amin, amin. Oci, hatur nuhun ya. Hatur nuhun. Sukses buat Oci ya. Amin. Halo Biru. Halo Biru. Oh, betul. Ya. Di samping saya sudah ada Kang Sofyan. Damang, Lur. Damang. Sehat ya? Sehat. Sehat. Kang, setahu Akang sebagai penasehat ya, ya. Keseluruhan Viking Barata teh kumaha barudakna? Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang bisa nurut ke ke penasehat, ke ketuanya, ke yang wakil ketuanya, dia ikut nurut aja gitu sekarang. Halo Biru. Halo Biru. Nah, betul, di samping saya ada warga di lingkungan Tani Mulianya. Kang Dede sebagai masyarakat di lingkungan ianya. Mohon. Kesan-kesan Akang untuk Viking Barata teh kumaha? Ya, semoga sukses Viking Barata, semoga bikin acara yang lebih baik lagi, lebih bagus. Kang, kumaha kesan-kesan Akang tentang Viking Barata? Ya, ternilai baiklah, tidak ada masalah gitu. Baik-baik aja gitu. Mereka mah kreatifnya, kreatif, inovatifnya. Ya, bisa mengadakan acara seperti ini sangat bangga sekali gitu. Oke ya. Halo Biru. Nah, Bobotoh di samping saya ada Wakil Ketua Viking Barata. Damang Lur. Acara Viking Barata tadi siang, kumaha menurut Akang? Alhamdulillah, ramai, lancar. Alhamdulillah, lancar. Sesuai ekspektasi? Sesuai. Soalnya, ini direncanakan sudah berapa lama? Dari tahun kemarin sih. Persiapan deh. Persiapan. Ngomong-ngomong sponsornya di mana ya? Entry-nya. Entry. Hatur nuhun buat Entry ya, dukung semua kegiatan Bobotoh Persib Bandung ya. Biar sinergi, benar deh Lur. Oke, sip. Hatur nuhun Lur. Ya, sip. Halo Biru. Halo Biru. Kalau tadi dengan para cowok, sekarang dengan ladies Viking Barata. Menurut Neng ianya, tentang Viking Barata teh kumaha? Kompak, solid, rame, seru banget lah. Jadi nambah wawasan, nambah teman-teman. Neng Dea, kapan masuk Viking Barata? Bulan-bulan kemarin. Baru lah ya? Iya. Kenapa ingin masuk Viking Barata? Jadi apa sih, anak-anaknya kompak, terus bikin nyaman, solidaritasnya tinggi. Oke. Sudah sejak kapan masuk Viking Barata? Sejak berdiri, sebab saya ibu ketua. Oh. Dia ini istri ketua, keren. Jadi tahu permasalahan ya. Hatur nuhun sadayana, hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Halo Biru Neng. Kami dari Viking mengucapkan selamat ulang tahun buat Viking Barata yang kedua. Semoga tetap solid, kompak, royal, royal ke Persibnya. Sukses selamanya. Halo Biru. Kami dari Viking Inafren Tegalga mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua buat Viking Barata. Sukses. Semoga kompak, jaga jujuran, satu komando. Halo. Saya masih ada di Viking Inhop Team Korea Subang. Saya bersama anggota Ladies Viking Inhop Subang. Kegiatan Ladies Inhop Subang itu namanya apa? Ya, positifnya seher, ayah bakso, saya tadi.
Selain bakso, senangnya tak lagi sering ada kenaon, olahraga, senam. Rajin sholat, pokoknya. Tuh, rajin sholat. Ustadz Epi hijrah, Ustadz Epi. Sebagai ini pengen inovasi bang teh, ayah sebal orang ladies nate neng. 20 kurang lebih, ayah 20 lebih ladies nate inovasi bang waduh. Aduh. Saya masih ada di Viking in Hop Tank Subang. Nah, kumaha kegiatan Subang itu tahun lalu tadi di daerah saya tahun lalu mengadakan bantuan bagi sosial terus kegiatan yang positif harapan olot ke manajemen dari Kota Bahasa yang kudu kumaha atau semoga versi benar-benar bermain yang loyal dan semoga versi tahun musim depan bisa juara. Halo Biru. Biru sebagai sekretaris Kota Subang kumaha harapan anak kamar jembatan untuk 2018. Kami nggak butuh juara, kami nggak butuh pemain yang bergetih untuk membela persib dan kompak main jenggeti 90 menit kalian persib sampai habis kontrak kami persib selamanya. Halo Biru.